Untuk teman-teman yang kemarin udah saya janjiin untuk panen kopi bersama, mohon maaf, bukan pandemi yang menjadi alasan kami, tapi karena cuaca di sini belum kondusif dan itu yang membuat kami ragu untuk ngajakin teman-teman. Dan untuk teman-teman dimanapun kalian berada, nggak usah takut pandemi, jangan lupa makan yang kenyang dan jangan lupa ngopi. Nah, oke teman-teman, inilah kopi yang kemarin saya jadiin tunas untuk okulasi yang ada di video-video saya yang udah saya buat, dan sekarang kopinya udah mateng, sekarang kita bisa petik teman-teman. Dan ini jenis robusta, dan untuk teman-teman gimana kopi yang bagus untuk kita petik itu yang udah berwarna apa. Jadi ini saya tunjukin teman-teman, jadi warnanya itu merahnya merah marun. Nah, ini saya petikin teman-teman. Nah, seperti ini warnanya, warna merah marun seger. Nah, teman-teman, warnanya udah merah marun, udah bener-bener matang. Jadi ada yang masih ini sedikit agak lebih merah muda teman-teman, masih berwarna pink. Nah, ini kita biarin dulu, tunggu sampai benar-benar menjadi warna yang seperti ini teman-teman, warna yang marun seger. Oke, sekarang kita bisa mulai petik teman-teman panen kopi hari ini. Oke teman-teman, ini udah jam siang, jadi udah lumayan panas tempatnya. Dan ini saya petik kopinya juga udah mau selesai bentar lagi. Terus habis itu kita pulang teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang belum pernah ngerasain gimana rasanya metik kopi itu kayak gimana. Nah, jadi metik kopi itu kayak gini teman-teman. Kita harus sabar. Harus ambil yang buah yang benar-benar udah matang. Kayak gini. Dan enaknya kalau kopi itu udah diokulasi kayak gini teman-teman. Jadi pendek.
kita gak usah manjat, gak usah pakai alat pembantu kayak tangga atau bambu. Kita sambil berdiri aja udah bisa petik, teman-teman. Dan biasanya kita petik buahnya dalam satu pohon sampai dua tahap, teman-teman. Kayak ini yang pertama kita petik. Nah, ini sisanya masih ada yang kuning, orange, atau masih mentah, tapi bijinya udah tua. Ini kita petik di tahap kedua, teman-teman. Jadi harus kita sisain. Kayak gini, teman-teman. Ini yang harus kita sisain. Ini masih warnanya masih merah muda. Dan ini yang harus kita ambil. Ini udah warnanya udah merah marun dan harus kita petik, teman-teman. Karena nanti kalau terlalu hitam, terlalu tua, atau nanti udah jadi setengah kering, itu nanti bijinya juga terlalu juga kurang bagus, teman-teman. Jadi biji yang pas itu kayak gini. Merahnya merah seger, merah marun, teman-teman. Yang masih kayak gini, masih kuning-kuning orange, harus kita sisain dulu. Semutnya banyak sekali, teman-teman. Ini semut yang kecil-kecil, banyak sekali karena saya nggak pernah nyemprot pakai pestisida, jadi saya biarin aja. Pupuknya juga saya pakai pupuk kandang, pupuk fermentasi dari kotoran kambing yang udah saya fermentasi, jadi sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia, teman-teman. Makanya ini semutnya masih banyak sekali. Oke, dan akhirnya satu pohon sudah selesai dan ini udah terpenuh juga dan waktunya kita pulang, teman-teman.
kita taruh di karung yang sama. Dan ini juga udah matang-matang, ini kita ambil besok teman-teman. Udah waktunya dipanen. Oke, sekarang saya mau taruh ini ke dalam karung yang udah saya tempatin di sana teman-teman. Teman-teman udah mau satu karung penuh, tapi hari ini kayaknya kita nggak bisa menuin karungnya karena saya tadi udah terlalu siang mungkin berangkatnya, jadi nggak bisa menuin karungnya. Ini kita taruh ke situ teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya selesai juga kita petik kopi hari ini. Dan belakang saya ini juga udah ditunggu untuk kita petik. Nah teman-teman lihat, ini udah matang, besok kita petik lagi teman-teman. Jadi kopi yang bagus itu kopi yang udah matang teman-teman, dan matangnya kayak gini, udah merah marun. Jadi yang belum matang kita jangan ambil dulu, nanti kualitasnya jadi kopi yang kurang bagus atau kopi pasaran, kopi yang biasa dimiliki oleh orang-orang. Dan beginilah tempat saya teman-teman, ini kebun saya. Dan sekarang alhamdulillah cuacanya pas lagi panas, nggak seperti biasanya, biasanya hujan di sini. Nah di belakang saya teman-teman, itu juga masih banyak kopi-kopi yang udah menunggu kita petik. Mungkin sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan video ini bisa memotivasi teman-teman, bisa menambah semangat teman-teman dalam menekuni dunia perkopian, khususnya teman-teman pemula, petani, prosesor, maupun yang memulai usaha bisnis kopi. Dan teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, biar saya semakin semangat untuk membuat video tentang dunia perkopian, dari mulai pembibitan, proses, sampai penyeduhan teman-teman. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.